Halo guys, apa kabar hari ini guys? Oke, hari ini siang ini saya baru pulang sekolah guys. Hari ini saya mau cari sayur dulu, cari sayur daun singkong guys. Di kebun di ada mama ada punya kebun guys. Hari ini saya mau cari sayur daun singkong untuk makan siang. Oke guys, oke. Oke guys, saya bawa ini dulu. Ah, mau bawa noken dulu guys. Ah. Bawa noken untuk pakai noken untuk isi sayur. Oke guys. Oh. Untuk menu siang ini guys. Rebus-rebus saya dong singkong dulu. Sama parah. Oke guys, perjalanan saya. Jadi dong singkong dulu. Hal. Taruh di kepala biar jangan jatuh. Oke. Okay. Guys, ini masuk hutan jadi. Tabrak hutan di mana? Ini ada dua kebun, satu mungkin kebun. Tuncek dulu. Siapa yang singgung kat rad? Tuncek sini dong. Oh, bisa aja guys. Ini ada salah satu sayur. Ah, ini juga sayur juga. Ini bilang sayur paku-paku. Kalau di Papua bilang sayur paku-paku guys. Kalau bahas sayur pakis. Biar tola-tola nasi sedikit aja juga lumayan. Guys. Oh, sudah. Ini petik sayur daun singkong. Ya, lumayan juga bisa makan nih nasi. Oke guys, saya duduk sedikit. Ini baru bawa berapa sih? Mau pergi cari lagi tuh. Cari yang lagi guys. Guys,
Saya sudah masuk ke kebun sini, guys. Kebun daun kasbi. Luar biasa sih kebun. Kebunnya di atas sini, guys. Kita harus naik gunung. Ya, ini. Oke. Hah. Sudah dapat pohon kaspi. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan. Ini kan. Ya, lumayan juga. Ada daun kasbi. Ini sama-sama di mama dong yang pakai bun. Mama, ini petik yang kecil-kecil tidak apa-apa, mama. Halo guys, ini kita harus cari pohon daun kaspi lagi karena ini masih berumput ini. Tadi mama dan sudah pergi ambil sayur saja karena pulang sekolah lapar. Jadi begitu sudah. Aduh, saya sudah lumayan banyak, guys. Sudah bisa jadi menu makanan siang hari ini, guys. Ini mama
yang punya kebun lagi babat, guys. Oh, di atas ini, Mama. Mama, ini kebun setelah lama babat ya itu. Berarti pisang semua ini Mama yang tanam toh? Oh, Mama yang tanam. Di sini Mama lagi babat ini. Mama ini di mana? Di Daun Kasbi, di atas sini. Di atas sini. Oh iya iya. Oke guys, Mama bilang ada Daun Kasbi yang banyak di atas sini, guys. Oke. Tuh harus cepat-cepat mainkan barang dulu, guys. Ya ampun. Aduh, barang ini taruh di bawah lagi. Guys, ini kita harus babat rumput dulu. Soalnya medan juga lumayan. Tapi ya kalau mau dapat Daun Kasbi harus tuh lintas ini. Ah. Lintas salam. Ini Daun Kasbi lumayan banyak ini. Mungkin taruh-taruh babat kah apa ya, Mama? Ngopin di sini sampai seleksi Daun Kasbi. Aduh, ngopin tadi kecil ya, sebawahnya. Halo. Halo guys, ini harus naik ke atas gunung lagi. Harus cari kayaknya di atas itu mana.
Hello guys. Nah, sekarang saya sudah petik daun kasbi, sudah dapat daun kasbi lumayan banyak guys. Ini sebentar makan siang, minum makan siang guys. Hari ini saya mau perjalanan pulang dulu dari kebun, mau ke rumah dulu guys. Oke, guys, nanti ikut perjalanan saya ke rumah terus guys ya. Oke. Ingat, jangan lupa like dan subscribe ya channel aku. Oke, guys. Ini jalan turun ini lumayan hati-hati juga guys. Saya lagi tunggu mama yang punya kebun. Mama lagi dapat kebersihan pohon pisang guys. Singgah di para dulu guys. Ini kebun orang guys, terpaksa panjang. Hari ini share kita lumayan banyak guys, bisa tolak nasi sebentar. Oke, guys. Nanti perjalanan kita selanjutnya ke rumah, sekaligus kita mau masak dan nanti ikuti proses pemasakannya, guys. Oke, sabar, tunggu sebentar ya. Jangan lupa subscribe channel Albert Guru Kampung. Oke. Halo guys, ini lagi masak daun kasbi bersama ini Dodi yang sedang masak daun kasbi yang tadi dipetik guys. Ini bikin lapan pisang guys. Ya, siap dibagi dan sebentar diangkat guys. Oke, guys, sekarang sudah rebus, sekarang saatnya mau ramas terus taruh di sini. Ini sangat panas sekali guys. Saya ini saya sudah rendam sedikit guys. Nah, ini sampai kering. Guys. Ini lalapan ini. Main panas air gitu. Thank you.
Oh my god. Oke, guys. Guys, ini sudah selesai hasilnya, guys. Sudah ramas. Nah, selanjutnya kita mau bikin sambal atau colo-colo, guys. Oke, sekarang saatnya kita bikin sambal dulu. Ini sudah rica, guys. Tong ini rica tertutup berapa banyak. Ya, sini mau lapa-lapa jadi harus ricanya lumayan banyak. Posisi lapar jadi harus pedis-pedis. Taruh bensin secukupnya juga. Ya. Oke, kita mulai. Ini masih belum masak juga, tapi masih hijau. Ini sama hijau. Guys, sambalnya sudah ya lumayan. Oke. Sekarang tinggal masak pisang, guys.
Oke, sudah. Oke, guys. Oke. Hari ini menu siang kita lalapan pisang, guys. Semua sudah ada, guys. Tinggal kita mau makan, guys. Oke. Mungkin sampai di sini. Nah, jangan lupa guys, enak sekali. Lalapan pisang campur dengan daun kasbi, mantap apa. Jangan lupa like, share, dan komen, dan berbagi kepada semua saya. Oke, okay. Sampai di sini guys, nanti akan lihat video saya selanjutnya. Oke, okay, bye, tetap semangat.